Renungi baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ad-Dahhak ibn Qais radhiyallahu anhu yang berbunyi inna Allah tabaraka wa taala yaqul, sesungguhnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi berfirman, ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu, faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki, siapa yang coba mempartnerkan aku dengan sekutu maka aku akan berikan semua untuk sekutuku itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum, wahai sekalian manusia, oleh karena itu ikhlaskan, artinya murnikan hanya untuk Allah saja. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yakbalu minal amali illa ma khalusa lahu, karena Allah tidak akan pernah menerima, enggak ada nilainya, enggak ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat kecuali yang ikhlas karenanya. Wala taqulu, dan jangan pernah kalian ucapkan, hadhihi lillahi walirrahim, ini untuk Allah dan untuk kerabat-kerabatku, fa innaha lirrahim, karena itu akan untuk kerabat kalian. Misal contoh, kita silaturahim ke rumah keluarga. Lalu kita katakan, saya datang ke sini karena Allah perintahkan dan karena kalian. Bahasa karena kalian ini sudah cukup untuk hilang pahala silaturahim itu. Harus murni karena Allah. Gak ada hubungannya. Kita bantu orang susah, jangan kita mengatakan, saya bantu kamu karena Allah perintahkan dan karena kasihan lihat keadaanmu. Maka yang akan didapatkan hanya kasihan karena keadaan orang tersebut. Lalu beliau mengatakan, walaisa lillahi minha syai', kata Nabi SAW, karena Allah tidak akan menilai buat Allah sedikit pun dari apa yang dikerjakan tadi. Wala taqulu, dan jangan pernah kalian ucapkan juga, hadhihi lillahi wa li ujuhikum, ini karena Allah saya lakukan dan karena kasihan pada kalian. Fa innaha li ujuhikum, karena itu nanti hanya untuk mencari nama kalian saja. Atau ini lebih tepatnya, ini untuk Allah dan ini untuk nama baik. Maka kata Nabi SAW, itu hanya untuk nama baik kalian. Wa laisa lillahi minha syai', dan tidak akan dinilai oleh Allah sedikit pun. Maka ini poin yang sangat penting untuk diperhatikan dalam asas ibadah itu. Karena kalau dicampur antara Allah dengan makhluknya, maka Allah tidak akan terima. Dalam hadis yang hadis tadi itu, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis yang lain, Abu Umama radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, ja'a rajulin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, lalu orang itu berkata, ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wadh-dhikra, bagaimana menurut anda ya Rasulullah, tentang seseorang yang berperang karena Allah dan juga mencari nama. Dia ingin reputasi. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu mengatakan, malahu, dapat apa orang itu? Faqala Rasulullah SAW, la syai'a lahu, dia tidak akan dapat sedikit pun pahala. Fa'adaha thalatha miraran, atau mirar. Orang itu mengulangi sampai 3 kali ya Rasulullah, berperang, ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, karena Allah dan juga supaya harum namanya. Nabi SAW mengatakan tidak ada apa-apanya. Sampai 3 kali. Wa yakulu Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda setelah 3 kali dia jelaskan, la syai'a lahu, tidak ada sedikit pun untuknya. Thumma qal, lalu beliau berkata, inna Allah Azza wa Jalla la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butugiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang betul-betul tulus karena berharap balasan dari Allah. Baru bisa diterima. Bayangkan pekah sekali ya. Jadi kalau silaturahim keluarga, karena Allah yang perintahkan. Gak ada hubungannya sama kerabat kita. Seorang suami baik sama istrinya, karena Allah yang perintahkan baik pada istrinya. Istri baik sama suaminya, karena Allah yang perintahkan. Orang tua pada anak, karena Allah perintahkan. Anak bakti sama orang tua, karena Allah yang perintahkan. Atasan baik sama bawahannya, bawahan sama atasannya, tetangga dengan tetangga, siapa saja, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semua. Kapan sedikit aja dipartnerkan, maka Allah akan meninggalkan dia dengan apa yang dia niatkan itu. Maka ini penting teman-teman sekalian. Makanya banyak sekali orang berpikir dia sudah beramal banyak, di hari kiamat tidak bawa apapun. Karena semuanya dicampurkan antara Allah dengan makhluknya. Jadi harus hati-hati.
Ini poin pertama yang saya ingatkan, dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengikhlaskan niat kita semua selama kita beribadah kepadanya sampai ajal datang nanti insyaAllah. Dan semoga seluruh amal yang sudah kita kerjakan diterima juga dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin.